Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, bertemu kembali di channel Dexter Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk men-scan radio band AM di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio yang saya gunakan yaitu Panasonic RF 2400D. Ini merupakan radio buatan Indonesia, DSP atau Digital Signal Processing. Oke, langsung saja kita on-kan radionya ya. Kita besarkan dulu volumenya seperti ini.
Medan. Okay, sige na lang yan po, no? I hope na makapangon ang tanang sa lalo. And, of course, grabe kayo makikuhan, no? Ang katabang, tabang ba? Good morning! So, sorry kayo, what's up? Rapid speaker on the bus. Kan gaya bawa ngamuk komunikasi tadi men so actually merang actually cenderung mengetosong di kan gaya ngamuk gadan di accessible no maka arin reh using vehicles mengaka organ menang ngawana nanda jadi nanda datung karena why problema ini dia report kaya aku experience kena hapur megalan merang kuasa top kena industri pengolahan coklat. Upaya lain dengan memetakan peluang ekspor serta membangun jaringan pemasaran nasional. Dalam mempercepat capaian target vaksinasi, pemerintah Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten kota dapat melakukan vaksinasi dengan berbagai upaya agar masyarakat antusias untuk mengikuti vaksinasi. Ini 10.35 kHz RRI Palu, Sulawesi Tengah. Capaian vaksinasinya cukup rendah, membuat pemerintah Sulawesi Tengah mendorong kabupaten kota melakukan upaya percepatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus serta mewujudkan kekebalan kelompok di tengah masyarakat. Ini bicara Pusat Data dan Informasi Puskesmas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman FHMSI mengatakan, diperlukan strategi dalam mewujudkan vaksinasi ini sesuai target yang ingin dicapai, seperti pelayanan vaksinasi dilakukan bersamaan dengan pendistribusian bantuan sosial. Địa phương ven biển chỉ đạo hướng dẫn cho người dân ra cố đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng. Đầu tư những công trình đang thi công ở khu vực ven biển cũng phải tạm dừng thi công từ ngày mai 19 tháng 12. Có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại công trình. Trước đó, theo tỉnh Ninh Thuận đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển từ chiều qua. Tin của phóng viên Sĩ Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Terus beribadah, namun ternyata kadang-kadang masih sulit saya lakukan. Nah ini... Ini 13.50 RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Saya perlu melakukan rukiah pada diri saya. Seperti apa Ustaz? Ya. Sebetulnya setiap manusia ini pada dasarnya baik. Ya. Pada dasarnya manusia itu baik. Tergantung apa yang telah kita tuliskan di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita ini
bacaan-bacaan Al-Quran, baca selawat, insya Allah diri kita akan selalu ingat yang baik-baik dan akan selalu ingin berbuat baik. Kenapa? Di dalam tubuh kita ini kan ada tuntutan nafsu. Terutama nafsu syahwat itu. Ingin selalu berbuat kejahatan-kejahatan. Satu dosa dengan dosa yang lainnya. Baik. Itu masalahnya itu. Banyak. Mungkin itu saja sekian AM di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.